Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghapus video Reels di Facebook. Karena kemarin ada salah satu dari subscriber atau ada yang komen, "Bang, bagaimana cara menghapus Reels atau video Reels di Facebook?" Oke, bagi teman-teman yang belum bisa, kita akan berikan tutorialnya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, langsung saja kita ke tutorial menghapus video Reels di Facebook. Oke, pertama-tama teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi Facebook ya. Di sini teman-teman bisa pakai Facebook biasa, bisa pakai Facebook Lite, sesuaikan saja ya, karena caranya kurang lebih sama. Oke, setelah seperti ini tampilannya, kita masuk ke menu profil ya. Kita klik icon foto ini, icon foto profil kita di sini. Oke, kita klik di sini ya. Setelah sudah seperti ini, teman-teman geser ke bawah, teman-teman cari yang video reel. Oke. Nah, di sini ada reel ya di sini. Bisa teman-teman lihat. Oke. Itu ada foto, ada reels, ada avatar. Kita ketik yang reels. Nah, di sini akan langsung muncul reel saya dan reel yang disukai. Oke, karena kita ingin menghapus reels kita sendiri, kita langsung klik saja pada bagian reels kita. Setelah itu kita klik pada bagian ini, titik tiga di bawah ini ya, di paling bawah, titik tiga di pojok kanan bawah ini kita tekan. Nah, di sini ada pilihan hapus teman-teman ya, jadi langsung kita klik hapus, kemudian kita klik lagi hapus. Di sini kita tunggu. Nah, kemudian video reels kita sudah terhapus di sini. Caranya mudah sekali. Oke, silakan teman-teman praktekkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.